Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Buletin Ayu Siang. Pemirsa, di Jawa Tengah ada kuliner Selat Solo, panganan hasil modifikasi dari stik ala Eropa. Makanan kegemaran Raja-Raja Kasunanan Solo kini bisa Anda nikmati di rumah makan hingga restoran yang ada di Solo. Solo, kuliner khas daerah asal Solo ini merupakan hasil modifikasi makanan khas Eropa yang biasa kita kenal dengan stik dan salad. Yang menarik, padupadan antara daging, sayur, hingga telur dalam hidangan Selat Solo seolah melengkapi unsur 4 sehat 5 sempurna. Dalam satu porsi selat diantaranya terdiri dari kentang, wortel, buncis, mayonaise, selada, daging, dan telur. Selat legendaris ini selalu menggunakan bahan dan sayuran pilihan yang fresh dan disajikan secara dadakan hingga tetap segar saat disuguhkan. Menurut Nabila, salah satu pecinta kuliner selat, rasanya lebih enak dan berselera. Lebih enak, menurut saya lebih enak dari tempat yang lain, soalnya gak tahu aja seleranya lebih enak di sini daripada tempat lain. Ini enak, enak banget, jadi paduan rasanya juga enak. Kemudian untuk susunan dari makanannya juga terlihat indah, tapi kemudian dari rasa juga unik. Menurut pemilik warung makan Selat Solo ini, inspirasinya berasal dari Belanda, yaitu salad. Namun orang Jawa menyebutnya selat. Karena selat itu, makanannya itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi di selat itu ada sayur mayur dan ada daging sama telurnya. Untuk menikmati Selat Solo Mbak Lis ini, pengunjung bisa memilih untuk datang dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Harga yang dibanderol untuk selat ini berkisar Rp27 hingga Rp29.000 per porsi, tergantung isian yang dipilih. Jadi bagaimana? Anda tertarik untuk mencoba? Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.